Aku kasih gambaran kenapa kamu harus ambil rumah pertama yang langsung 3 kamar tidur. Ini cukup serius ya. Mungkin kalau misalkan baru punya satu anak dan masih balita, kebutuhan 3 kamar tidur itu belum begitu berasa. Tapi kalau misalkan sudah punya 2 anak, apalagi anaknya beda jenis kelamin, kemudian mereka sudah mulai tumbuh dewasa, itu nggak bisa sharing kamar tidur lagi. Kita mulai harus berpikir bagaimana caranya untuk nambah kamar. Kalau misalkan di awal kita hanya punya 2 kamar tidur. Mungkin pada saat sekarang nih, kalau misalkan ambil rumah pertama, tujuan finansial kita untuk rumah, kita akan menggebu-gebu atau menggelontorkan dana finansial kita untuk rumah. Tapi kalau misalkan anak sudah tumbuh dewasa, finansial kita akan terbagi kemana? Ke dana pendidikan anak. Jadi kalau misalkan aku kasih saran, kalau boleh kasih saran, dari awal lebih baik ambil rumah yang sudah 3 kamar tidur, karena ketika nanti mereka sudah dewasa, kita sudah tidak perlu memikirkan untuk renovasi rumah, nambah kamar, dan nanti alokasinya bisa diperuntukkan untuk dana pendidikan anak yang lebih baik.